بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tambahnya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-40. Telah berkata hukama rahimallahu ta'ala, rahimallahu alaihim, bermula tiga perkara itu setengah daripada perangai yang kepujian. Tiga perkara ini kita buat, maknanya perkara yang kita buat ni ialah benda yang dipuji, benda yang baik yang dipujilah. Apa dia tiga perkara tu? Pertama, mengasih mereka itu akan membelanja atas segala orang yang berkehendak. Pertama, sikap suka membantu orang lain, sikap suka menolong orang lain. Allah Ta'ala jelas dalam Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam perkara kebaikan, janganlah kamu tolong menolong dalam perkara maksiat dan dosa. Jadi perangai yang terpuji salah satunya ialah suka menolong orang lain, membantu orang lain, membelanjakan atas segala orang yang berkehendak. Tolong orang, orang yang memerlukanlah. Ini pertama. Yang kedua, mengasih mereka itu akan memaafkan daripada segala kesalahan segala orang Islam. Kita maafkan orang yang buat salah. Sebab kita ni tuan-tuan, manusia ini tak lepas daripada kesalahan. Manusia ni tak lepas daripada kesilapan, kekurangan. Sebab Allah Ta'ala cipta manusia ni memang sifat dia lemah. Khuliqal insanu da'ifa. Sungguhnya Allah Ta'ala ciptakan manusia ini sifat dia lemah. Bila lemah, banyaklah kekurangan, kan? Banyaklah keaiban, semua banyaklah tuan-tuan. Jadi kita ni tak terlepaslah daripada salah dan silap. Maka bila seseorang melakukan kesalahan, kesilapan, sewajarnya lah kita maafkan dia. Sebab dia tu hamba. Bukan suruh maki.
Bukan suruh cerca, bukan suruh kutuk. Tak. Kadang yang mencerca, yang kutuk, yang maki itu pun dia pun banyak buat salah. Cuma dia yang tak sedar. And kita ni tuan-tuan, macamlah kita ni perfect. Macamlah kita ni sempurna. Padahal kita pun banyak kekurangan. And dia susah tengok jauh-jauh lah tuan-tuan. Kita tengok suami isteri cukup lah. Kita duk kata isteri kita itu ini banyak benda tu kat kita pun kita tak nampak kan. Sebab istilah mencari keaiban, kekurangan orang lain tu mudah. Senang nampak lah tuan-tuan. Nama cari orang punya kan. Yang susah mencari diri sendiri. Susah tuan-tuan nak cari diri sendiri. Dia duduk dalam diri kita, susah nak cari. Kita duduk dalam rumah kita, kita susah nak cari rumah kita ni tak sempurna. Sengit pun kita tak nampak. Pasal duduk dalam rumah, kan? Bertahun dah duduk, rupa rumah tu sengit. Kan? Tak jumpa kita. Orang bagi tahu, bang, abang perasan tak? Rumah abang tu sengit tau. Kau ni mana-mana ya. Aku dah 20 tahun hari ni pula kau kata sengit. Tak, cuba abang tengok betul-betul. Aku duduk dalam tu lama dah tak ada apa pun elok je. Mai keluar abang tengok. Dia pun keluar tengok. Cuba abang tengok rumah abang. Bang. Bumbung dia tu sengit kan sebelah. Dia terbawa aku perasan. Sebab dia mencari diri sendiri tu tak dapat. Mencari orang lain tu senang. Tuan-tuan lah, kalau suruh cari kesalahan tuan-tuan pada isteri, payah dapat tu. Nak dapat satu pun susah. Pasal tu susah nak minta maaf sebab kita rasa kita tak salah. Kan? Mana pernah kita rasa kita salah? Kita rasa kita okey je. Pasal tu mana dia minta maaf? Kalau saya tanyalah, bang, abang sejak berkahwin, apa yang abang terlepas pandang dengan bini abang? Saya rasa lah ustaz. Dia rasa, dia lah rasa kan. Setakat ni tak ada lagi lah. Saya nafkah cukup. Belum minta dah dapat ustaz. Saya rasa dia bersyukur lah dapat suami macam saya. Bersyukur. Punya bagus ayat. Dia bersyukur ustaz dapat suami macam saya ni. Kok dapatlah orang lain ustaz? Tak tahulah. Saya tangan tak pernah naik, kaki tak pernah. Mulut pun tak pernah cakap kuatlah ustaz. Oh, bagusnya suami. Kan? Tu dia cakaplah. Si suami yang bagi tahu tu. Saya rasa dia kata dia. Kok tanya bini pun macam tu ke? Akak sejak berkahwin berapa lama dah kahwin kak? Lama dah ustaz. 25 tahun lah. Sejak akak kahwin lah, apa yang akak terlepas pandang dengan suami? Saya rasa lah ustaz. Dia rasa pula lah. Saya rasa lah kan. Belum pernah lagi lah saya buat benda tak elok. Sarapan hari-hari ustaz. Makan on time. Baju gosok ustaz. Tak pernah tak gosok. Baju t-shirt pun gosok ustaz. Oh bagusnya. Seluar semua gosok ustaz. Buntung dia dapat bini macam saya ni ustaz. Buntung pula dah. Bersyukur. Kalau dia dapat bini macam orang lain, saya tak tahu lah ustaz. Entah-entah tak makan. Ya Allah. Orang lain semua tak okey. Dia okey semua. Dia semua okey kan. Sebab tanya dia, dia okey lah. Kan? Dia semua okey. Dia tak ada lah. Tak ada lagi yang tak okey lah. Tapi bila kita tanya suami tentang bini dia, baru dapat tahu kan. Abang, sejak abang kahwin lah, apa yang abang tengok bini abang ni yang tak seronok lah tengok. Nak cakap pun payah lah ustaz. Tak habis 3 hari 3 malam. Banyaknya. Yalah ustaz, ada bini pun macam tak ada bini ustaz. Kadang suruh buat air pun, Allah, tarik muka lu ustaz. Nak minum air, last kali kita kena buat sendiri. Macam tu ke bini ustaz? Ada salah bini rupanya, tapi bini tak jumpa. Laki jumpa. Tanya bini pula.
akak sejak kahwin dengan laki akak tu, apa yang akak tengok laki akak ni, akak macam tak berkenan lah. Sekarang saya cakap kata ngumpat pula ustaz. Tapi ustaz, ada laki pun macam tak berlaki ustaz. Kenapa kak? Cuba ustaz bayangkan. Dia suruh saya bayangkan. Tak ada kerja saya nak bayangkan. Cuba ustaz fikir tengok. Kain ustaz yang dia pakai tu, yang dia pakai tu ustaz, mana tanggal situlah bulung ustaz. Haram tak nak sidai langsung ustaz. Sangkut. Ambil lah sangkut ustaz. Nah, konti kan. Kalau tak tangan nialah yang menyangkutkan ustaz. Memang situlah selamanya. Oh, teruknya lelaki kak. Ha, tu saya malah cakap tu ustaz. Kok saya cakap lagi banyak ustaz. Oh, banyak akak. Tapi lelaki akak kata dia okey. Okey tang mana? Nampak tak? Mencari keaiban orang mudah. Mencari keaiban diri sendiri susah. Mencari keaiban orang lain senang jumpa. Cari keaiban orang yang susah. Yang senang jumpa. Sendiri memang payah. Orang punya senang. Pasal tu Nabi tuan-tuan sebut, kalau boleh yang mandikan jenazah kita tu, biarlah ahli waris kita tu. Supaya apa? Jangan nampak aib kita tu. Ialah yang mandi ni tuan-tuan. Tak maaf cakap lah kan. Kadang-kadang tak nak cakap tapi nak bercakap. Balik-balikkan jenazah tengok melecet belakang. Oh Allah, teruk tu badan dia melecet. Kenapa anak dia tak jago? Anak tak jago lah. Aduh, sian tu arwah ni tengok. Lepas tu, bila dah tahu tuan-tuan, dia payah nak simpan lah. Benda yang kita tahu ni, payah nak tutup, zip, seal, payah. Kau tahu tak tadi kan? Aku mandilah yang jenazah tadi tu. Jenazah tadi tu. Ustaz? Kau tahu badan ni Allah, kesiannya. Aku bukan nak ngata mayat tu lah. Oh, dia tak ngata mayat tu. Habis tu, kau bayangkan, punya lama agaknya terbaring, badan dia melecet teruk. Oh, aku tak tahulah anak dia buat apa. Nak cerita tak? Cerita kan? Pasal itulah Nabi sebut, kalau boleh biarlah ahli waris yang menguruskan. Supaya kaiban tu dia je yang nampak. Dan tak mungkin ahli warisnya, ayahnya, emaknya, takkan dia nak ceritakan keburukan kaiban mak ayah dia kan? Nah, so itulah tuan-tuan. Sebab cari keaiban ni mudah. Orang punya lah. Kita punya yang susah, cari kita punya je. Kan? Kita punya tak jumpa. Pasal itu kita payah nak minta maaf sebab kita rasa kita tak ada buat apa. Kita okey. Kan? Sebab itu dia kata memaafkan daripada segala kesalahan segala orang Islam. Yalah, kadang bercakap ni ada salah. Bukan semua betul kan? Jadi dia silap, tak apalah kita maafkanlah, dia pun manusia. Oh, hina, kutuk, maki, apalah ni. Astagfirullahalazim. Islam tak suruh lagu tu. Kalau dia salah, tegurlah elok-elok. Kalau kita tak mampu tegur, kadang-kadang yang maki hamun tu pun dia pun bukan tahu mana pun. Kan? Lebih pada maki dia pun tak tahu apa. Kok tanya dia pun gagap jawab. And, jadi kita maafkanlah kesalahan orang. Semua manusia melakukan kesilapan. Kita tegur dia tak mau dengar. Mungkin salah kita yang menegur. Mungkin kita tak tegur bil hikmah. Kita cari orang lain minta tolong tegur, selesai. Kan kita maki, dah orang tegur tak nak dengar. Apa punya bebal lah. Tak. Allah Ta'ala ajar kita. Engkau buat salah, aku tegur dulu. Aku bagi peringatan. Tak mau, aku bagi engkau hukuman sebagai peringatan. Kan? Allah ajar kita. Kita pun sama lah. Dia salah, kita tegur dia. Tuhan tak boleh buat macam ni, tak bagus bersemua. Aku punya pasal lah. Kan? Hak aku. Kau apa hal, apa sibuk kau. Yang nak masuk neraka pun aku. Oh, jawab kan. Bukan macam tu tuan, saya tegur je lah. Tapi kalau tuan tak nak pakai, macam mana? Saya mampu menegur je lah.
apa yang saya tahu, kan? Mungkin teguran kita tu tak sesuai dengan waktu, mungkin teguran kita tu tak kena tempat dia, kan? Kita cari orang lain, aku dah tegur dah hari tu tapi dia payah nak terima. Mungkin kau tegur, mungkin dia mahu kot. So lah dia tegur pula. Sebab orang ni tak sama teguran dia. Kadang mak ayah tegur anak, anak tak mau ikut. Tapi pak cik dia, mak sedara dia, pak sedara dia tegur, dia mau ikut pula. Kita pun cakap juga, engkau dengan pak sedara engkau dengar pula cakap. Dengan aku sebagai ayah engkau tak dengar. Macam mana nak dengar cakap ayah? Belum habis cakap, ayah dah potong dulu. Ayah bawa anak buka mulut, ah dah memang kau, ah dah. Anak pun jadi malas. Pergi pak sedara. Pak sedara boleh dengar je cerita-cerita. Kau cerita dengan pak ngah. Cerita apa dia masalah. Dia pun cerita, petuan pak ngah dia pun terang macam ni, kau kena macam ni. Oh. Barulah dia boleh terima, kan? Sebab itu tuan-tuan tak sama. Kita duk pelik. Saya pelik, Ustaz. Kalau dengan pak sedara dia, dia mahu dengar, Ustaz. Kalau dengan ni ayah dia sendiri ni, dia tak mau dengar, Ustaz. Ah, cuba Ustaz fikir. Aku juga nak fikir. Aku cakap dengan kau orang kau ni, kan. Cuba kau fikir diri kau. Mungkin kau tegur tak kena waktu. Mungkin kau tegur tak bil hikmah. Mungkin kau tegur tu menyakitkan hati dia. Ha, kan? Mana kita tahu? Kita minta orang lain. Sebab kita tahu dia dengar cakap pak saudara dia. Kau tolonglah tegur anak aku tu. Dia cakap kau dia mau ikut. Cakap aku dia tak maulah. Kau tolong tegur. Tuan-tuan, Islam mengajar cara, tuan-tuan. Kita jangan kata, dah tegur dah Ustaz, tak mau ikut. And teguran itu kadang-kadang ada yang boleh diterima, ada tak boleh terima. And ada orang boleh tegur kasar-kasar, keras-keras boleh. Ada orang tak boleh. Dia nak tegur lembut-lembut. And dia nak cakap elok-elok. Ha, jadi tak sama. Jadi tuan-tuan, kesalahan orang ini, kadang-kadang yang lebih baiknya ialah kita maafkan kesalahan dia. Dia manusia punya sifat kelemahan. Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia ini dia tak terlepas daripada salah dan silap dan lupa. Jadi kita tegurlah dia, kita perbetulkan. Kalau dia nak ikut, dia tak nak ikut, apa boleh buat? Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Jadi tuan-tuan, ini yang kedua dia kata. Yang ketiga, merendahkan diri dengan meninggalkan kesakitan daripada segala makhluk sekalian. Ha. Kita jangan menyakitkan hati orang, menyakitkan orang, kan? Ha. Jangan menzalimi orang, menganiaya orang. Hatta jangan menganiaya, menzalimi perasaan orang. Islam sangat menjaga hak diri sendiri dan hak orang lain. Ha. Kalau kita hati kita pun tak mau disinggung, orang lain pun sama. Kan? Ha. Kalau kita tak mau disakiti, orang lain pun sama tak mau disakiti. Kita tak mau dipelekeh, diperendahkan, orang lain pun sama. Kita jangan pelekehkan orang, jangan perendahkan orang. Jangan mendatangkan kesakitan pada orang lain. Kan? Ha. Jangan maki hamun orang, jangan cerca orang, hina orang. Kan? Ha, jadi tiga perkara ini perkara yang sangat terpuji. Kata hukama bahawa orang yang berakal itu tak kala marahnya itu insaf, tak kala kasih akan seorang, maka syafaatlah ia akan dia, tiadalah ia menyesal pada barang ini perbuat, lagi tiada ia menempelak akan seseorang yang berbuat jahat. Bila orang berakal ni, bila dia marah, dia cepat rasa insaf. Ha. Dia mungkin silap, mungkin salah dan sebagainya lah, tuan-tuan. Ini orang yang ada akal. Maknanya dia cepat ingat diri dia. Sebenarnya, tuan-tuan, marah timbul daripada hati yang tak bersih. Bila hati tak bersih, Allah, kita tak ingat Allah, maka senanglah kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau hati kita bersih, sentiasa ingat Allah, maka kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia puncanya pada hati, tuan-tuan. Hati bersih, insya-Allah. Hati kotor, wal'uzubillah. Bila hati dah kotor, macam-macam perangai, macam-macam sifat yang tak baik akan timbul. Kan? Akan timbul sifat dengki, pemarah, sombong, benci, semua ada. Kan?
ialah bila hati dah kotor, melahirkanlah sifat-sifat yang tak baik. Tapi bila hati bersih, dia datanglah sifat-sifat yang baik. Jadi itu sebab hidup atas dunia ni kita sentiasa membersihkan hati kita ni. Bersihkan sedapat mungkin jiwa kita ni. Bagaimana nak bersih? Kata Nabi, perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran, supaya hati kita ni sentiasa bersih. Bila hati bersih, akhirnya tuan-tuan kita tak akan melakukan perkara-perkara yang tak baik. Sebab bila hati yang bersih, dia sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat Allah Taala, Allah Taala pelihara kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Allah lindungi kita dari perkara-perkara yang tak baik. Orang yang buat dosa, buat maksiat, buat kesalahan kerana hatinya kotor. Bila kotor, maknanya dia tak ingat Allah. Bila nak buat sesuatu, dia tak ingat Allah, dia terus buat walaupun perkara tu tak baik. Sebab dia tak ingat Allah. Tapi bila kita nak minum arak, teringat Allah Ta'ala, dosa, teringat mati, teringat catatan amal, tak jadi kita buat nak minum. Tapi kalau kita tak ingat Allah, orang tak nampak, pedulilah, minum je lah. Sebab itu tuan-tuan, hati ni perlu kita jaga elok-elok. Hati ni kita kena rawat selalu. And kita jangan leka nak rawat penyakit jasmani sehingga lupa nak merawat penyakit rohani. Kita leka duk merawat penyakit-penyakit jasmani. Kencing manis, darah tinggi, jantung, risau kita. Tapi penyakit rohani kita dengki, sombong, dendam, kedekut, buat bodoh. Yalah tuan-tuan kan? Sebab penyakit ada dua. Satu penyakit yang memang terasa sakit. Ini senang. Senanglah kita rawat. Tahu sakit kan? Ubatlah. Mengelupulah cari ubat. Cari orang yang pakar boleh ubat sakit kita tu. Berhabis duit pun tak apa. Habis duit pun tak apa. Janji sehat. Yalah apa guna duit banyak kan? Kalau terlantar sakit, di pojok situ, terlantar atas katil, nak makan pun tunggu orang suapkan, nak mandi pun tunggu orang uruskan, nak bergerak tunggu orang bawakan. Duit banyak berjuta pun tak guna juga. Rumah banglo 3 tingkat, kereta mewah, semua kereta ada. Yang petrol, yang diesel, yang elektrik, semua ada lah. Yang gas kan. Tak guna juga kalau terlantar kat situ, atas katil. Nak bawa pun tak boleh, jalan tak boleh. Duit memang banyak. Minum pun pakai straw, pakai tiup, macam mana? Akhirnya kita sanggup berhabis duit harta demi nak sihat. Kok tuan-tuan ni yang sakit lutut ni, kok adalah orang yang boleh sihatkan betul-betul lutut kita ni? Beribu pun tuan-tuan sanggup habis. Yang penting aku boleh, lutut aku okey. Sebab itu tuan-tuan orang sanggup injet. Nak bagi baik kan? Walaupun tahan dia berapa bulan. Siapa yang pernah injet lutut? Waris saya tu pernah injet belakang. Saya tanya dia orang yang pernah injet ni kan, berapa lama boleh tahan? 1 tahun? 6 bulan? Berapa ratus kali injet? Sanggup kan? Sanggup. Sebab ni elok. Walaupun tahan sekejap, apatah lagi ni ada jaminan tuan. Tuan nak boleh lutut macam sedia kala, macam muda-muda dulu, kami boleh buat. Tapi kos tinggilah. Berapa tuan? Kat RM50,000 lah. Tak apa, janji ada garanti elok. Ni garanti elok. Sanggup tuan-tuan. Tapi RM50,000 tuan, tak apalah, yang penting elok. Ada jaminan. Orang buat mata tak nampak lah. Silau-silau. Pergilah jumpa pakar mata. Sebelah mata buat RM7,000. Sebelah lagi RM7,000, RM14,000. Sanggup buat tak? Sanggup buat, pasal nikmat mata nak melihat tu. Bayangkan. Tonton bayangkan tu. RM14,000. Demi nak memulihkan mata kita yang tak nampak tu. Tonton tengok tak? Nikmat ni. Jadi tuan-tuan kan,
Sakit jasmani kita berubatlah. Sakit rohani? Sebab sakit rohani ni siapa pernah rasa? Tuan-tuan, tuan-tuan ada penyakit sombong, ada rasa? Ada rasa sakit tak? Tuan-tuan ada penyakit hasad dengki, ada rasa tak? Ada rasa sakit? Tak ada rasa. Yang rasa sakit orang yang kita dengki tu je. Bila kita tak rasa sakit kan, ada tak usaha nak merawat dia? Kita tak rasa sakit, apa nak rawat? Biar ada. Biar ada sakit tu. Sampaikan hati tu boleh mati dengan sakit tu, kita tak rawat dia sebab kita tak rasa. Tak pernah rasa sakit hati tu. Rohani tak pernah rasa sakit. Mana ada orang ada rasa sakit bila dia ada penyakit dendam? Tak ada, mana ada. Sebab itu mana ada orang nak merawat penyakit rohani. Orang cuma merawat penyakit jasmani. Sedangkan penyakit rohani ini yang wajib kita rawat. Sebab rohani ini yang nak balik ngadap Tuhan. Hati inilah tempat tilikkan Tuhan, tempat tilikkan Allah. Dia nak tengok hak tu. Patut dialah kita rawat. Kan? Dialah yang kita nak rawat besok. Dia ni lah yang nak mengeluarkan buah. Tuan-tuan sekarang ni bercucuk tanam kan? Cucuk tanam atas muka bumi ni lah. Hasil belum ada. Cucuk tanam tuan-tuan tu, tuan-tuan rawat dia. Jaga. Bagi dia elok lah cucuk tanam tu kan. Mudah-mudahan dia mendapatkan hasil yang baik. Tuan-tuan jagalah tapak pokok ni, pohon ni nak jaga. Supaya nanti pokok ni menghasilkan buah. Pokok ni tuan-tuan yang kita tanam bersemua-semua ni ialah nak dapatkan buah yang baik. Bila buah tu baik? Nantilah. Satu masa nanti kita akan petiklah buah tu. Buah yang baik ialah daripada pohon, daripada tanah yang baik, pohon yang baik, rawatan yang baik. Besok ni, satu saat kita akan petik buah tu. Apa buah tu? Buah itulah yang dinamakan amal kita tu. Yang dikira oleh Allah yang menghasilkan tapak yang baik, dia keluar buah yang baik. Maknanya sifat-sifat yang baik, sifat mahmudah ditimbang oleh Allah. Inilah yang nak ditimbang oleh Allah, sifat-sifat terpuji ini. Andai kata sifat terpuji ini lebih berat daripada sifat mazmumah, Allah Ta'ala kata silakan kamu berangkat menuju di tempat yang baik ini, iaitu syurga. Yang kita cucuk tanam ni lah tuan-tuan. Yang tuan-tuan buat ni lah, yang kita buat ni kan. Semayang, zikir, baca Quran ni kan. Tuan-tuan ingat buat apa tu? Bukan tuai sekarang. Tuai akan datang. Oh. Kan? Dia membersihkan tempat dalam ni, simpanan dalam ni. Yang seketul. Dia bersihkan tu. Kita hari ni kerja kita pagi, petang, siang, malam hanyalah mencuci seketul hati yang dia panggil seketul jiwa dalam ni. Kerja kita siang malam pagi petang ni tak lain tak bukan membersihkan itu. Sebab itulah nanti yang mengeluarkan hasilnya. Tapi kalau kita gagal nak bersihkan yang ini, semayang, puasa, pergi gagal, macam mana? Kan? Macam mana tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, kita hari ini beramal bukan apa pun. Nak bersihkan tempat tilikkan Allah. Tempat Allah Ta'ala nak timbang. Tapi kita tak leka merawat itu. Kita cuma merawat jasmani. Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jantung. Kita nak rawat yang ini je lah. Kan? Kita mana pernah merawat penyakit hati kita. Kita mana pernah membedah jiwa kita? Kan?
Jiwa kita yang penuh dengan sifat sombong, dendam, dengki, benci, mana pernah kita rawat? Kita pun tak terasa yang kita ni sombong. Engkau ni aku tengok sombong betul lah. Aku rasa aku tak sombong ke tu? Dia rasa dia tak sombong pula. Bila dia sombong? Tapi orang rasa engkau ni bakhil betul. Cakap elok-elok sikit lah. Aku belum pernah lah ada sifat bakhil tu. Aku kalau ada berapa yang ada ni semua aku bagi. Tapi aku tengok engkau ni bakhil kedekut nak mampu. Engkau je tengok, engkau tak tahu aku siapa. Aku ni kalau boleh semua aku nak bagi. Mana ada rasa? Mana ada rasa? Inilah nama penyakit rohani. Penyakit yang sakit tapi tak terasa sakit tapi menyakitkan orang lain. Dia sakit, cuma dia tak terasa dia sakit, tapi dia menyakitkan orang lain. Jadi tuan-tuan, dia kata apa? Tiada sempurna ilmu dan melainkan dengan sempurna akal jua. Ilmu kena akal, kena sempurna. Baru boleh cari ilmu, kok gila macam nak cari ilmu? Akal tak ada, cari ilmu macam mana? Carilah sempurna akal, baru boleh kita mengaji cari ilmu. Baru kita boleh faham, boleh fikir. Sebab itu syarat, apa-apa syarat pun mesti apa? Mesti berakal. Kalau berotak tak boleh, dia mesti berakal. Ada tak orang kata syarat mesti ada otak? Lembu pun ada otak yang tuan-tuan makan tu. Kambing ada otak, cuma dia tak berakal. Apa beza kita dengan binatang? Bezanya binatang berotak. Habis kita? Kita berotak, binatang tak berotak. Kau belah kepala tengok. Ada ke tak otak dia? Bezanya kita berakal, dia tak berakal. Itu betul. Kau ni macam tak berotak lah. Kau nak jadi apa tak berotak? Berotak. Akal tak ada. Sebab itu dia kata tak sempurna ilmu melainkan dengan sempurna akal juga. Akal yang penting. Kalau berotak, dia kata tak sempurna ilmu melainkan dengan sempurna otak. Nampak kambing pun ada harapan lah. Lembu kebau pun ada harapan dapat ilmu. Sebab dia pun ada otak. Jadi tuan-tuan, dia kata tak sempurna ilmu melainkan dengan sempurna akal juga. Dan lagi kata hukama, tiga perkara itu tiada bertemu ia dengan tiga perkara. Makan halal serta pengikat hawa nafsunya. Tiga perkara tak akan bertemu dengan tiga perkara. Dia kata makan halal. Kemudian kena ikat, kena jaga hawa nafsu kita ni. Kok makan tapi hawa nafsu tak jaga? Tak boleh, tuan. Mana boleh ke tu? Tuan-tuan makan haram, nak jaga nafsu ke mana? Makan begitu sebat benda haram? Tu baru-baru ni adalah ustaz cerita tentang korban kan. Siapa berkorban kena hati-hati kan. Saya sampai hari ni saya fikirlah benda tu sejauh mana kebenaran dia kan. Ada ustaz bagi tahu, tuan-tuan selalu berkorban tapi tak tahu hukum berkorban. Dia kata korban yang tuan-tuan korban itu mesti diniatkan korban sunat. Kalau tak, dia jadi wajib. Saya pun confused. Tuan-tuan tengok tak video tu? Ada satu video, satu ustaz bagi tahu kan. Dia kata korban ini mesti diniatkan korban tu korban sunat. Kalau tak, dia jadi korban tu korban wajib. Confused saya kejap. Macam mana dia jadi wajib? Sebab korban tu memang hukumnya sunat pun. Sunat mu'akad. Bukan wajib. Tapi macam mana dia boleh jadi wajib?
Kalau tuan-tuan tak niatkan dia sunat, dia jadi wajib. Tuan-tuan tak boleh makan, makan hukumnya haram. Apa ning kita? Tuan-tuan tak tengok video dia? Ada video tu keluar. Tersebar video tu baru ni. Ada. Keluar dalam video, tuan-tuan type tengok. Ada ustaz, dia keluarkan. Dia kata, macam mana dia ajar kita? Dia kata, pada hari korban, panggil siapa yang berkorban tu. Sipulan bin sipulan. Okey. Sekarang dah waktu untuk berniat korban. Maka tuan niat, sahaja aku korban sunat, satu bahagian dari berlembu ini. Ha, tu. Dia kata kan? Ha. Saya heran juga, macam mana dia boleh jadi wajib kalau tak niat? Sebab korban tu korban sunat. Macam mana tuan-tuan? Saya ingat tuan-tuan tak pernah buat lagu tu dulu. Dia berdulu sampai hari ni, tak pernah lagi saya jumpa orang niat, saya korban sunat. Kalau korban wajib, ya dia kena sebut. Saya, contoh korban wajib ni, kalau dia bernazar, dapat anak masuk universiti, saya nak berkorban tahun ni. Wajib kan? Maka dia kena niat korban tu sebagai wajib, sebab dia tak boleh makan korban tu. Yang tu ada. Tapi kalau korban sunat jadi wajib, saya tak tahu lah. Tapi ada video tu saya tengok. Saya pun pening mikir, mana ni? Alamat ramai yang makan haram dulu ni. Ya tuan-tuan mana pernah niat? Tuan-tuan tahu korban tu sunat. Tuan-tuan masuk korban. Bagi kat AJK masjid. Kan? Sunat lah kan? Lepas tu tuan-tuan pun bagi dekat dia. Dia pun makan. Kalau ikut pendapat yang ustaz ni bagi tahu, wajib. Ha, mampu. Makan haram sama hari ni. Saya pun pening. Ada satu video saya tengok. Tapi saya tengok, ialah tak sama ada takut orang kerat, orang ambil sekerat ataupun wallahu alam. Tapi saya tengok, saya dengar benda tu jadi macam tu. Ramai yang tanya saya, "Macam mana ni ustaz?" Kan? Saya kata saya pun tak pasti lah benda ni. Kan? Sebab saya yang saya tahu korban tu sunat. Belum jadi wajib lagi. Bila wajib mah, tak ada wajib. Pening tuan. Lepas ni tuan Husairi, Abang Haji Razak bagi tahu besok hari Senin tu korban, tuan-tuan boleh berniat sekarang dengan syarat tuan-tuan niat korban sunat. Kalau tak, dia jadi wajib. Orang pun heran, apa hal ni ji? Aku nak balik kampung. Kadang-kadang kita jadi pening lah, macam-macam benda-benda yang penat tuan-tuan. Apa masalah lah kita ni, pedulikanlah kan. Korban tu korban sunat, yang kita pergi buka-buka benda-benda pelik-pelik ni pasal apa? And mungkin kita mengaji jumpa kitab tu, tak apalah kan. Tapi dah kita hukum dia memang sunat, bila pula jadi wajibnya? Itu yang baru ni lah saya tengok kan. Tapi tak apalah, korban je lah tuan, semelih je lah, yang penting dapat makan lembu. Tu orang tanya saya, "Ustaz, berapa bahagian nak bagi?" Suka tidak kau lah berapa kau nak bagi kan. Dia yang afdalnya 1/3 makan, 1/3 beri, 1/3 apa? Ha? Simpan. Ha? Bagi orang kaya miskin, kalau ikut hukum kan, nak cari orang miskin pun dah susah kita ni kan. Susahlah puas lah nanya, tengok rumah. Kau Shah Alam Seksyen 20 ni, macam mana nak kata miskin? Kereta pun sampai 3 biji rumah. Kan, bayar cari. Apa pula mencari orang miskin kan? Tapi sunatnya bagi yang berkorban, bagi limpo, ya barang dalam lah, barang dalam. Sunat bagi barang yang kecil-kecil lah, yang tak boleh bagi dekat orang. Orang ramai kan, tak boleh bagi kan? Limpo macam mana nak kerat dia? Satu taman Seksyen 20 dah, jenuh nak bagi. Yang itu tuan punya berkorban, sunat makan, ambil. Kan? Yang lain-lain tu bagilah. Tapi kau dia nak ambil satu pohon juga, baik kau sembelih sendiri ya. saya nak satu pohon, Ustaz, kata dia. Aduh, pohon. Nanti sembelih, pohon belah kanan saya nak. Jenuh gitu kan. Kan? Tapi kat sini, kat Malaysia ni tak ada lah kot kan. InsyaAllah lah setakat ni. Cuma yang ada, ekor hilang. Kepala hilang.
Bagi korban beli hilang, aku pun tak faham. Itulah. Sabarlah, tanyalah orang berkorban, tuan. Ni pemilik korban, kepala nak ke tak? Kalau tak nak, siapa nak boleh ambil. Tuan, ni ekor ni siapa nak? Tuan nak ke ekor ni? Yang berkorban, yang berkorban. Maksud dia, tuan yang berkorban, bahagian kan? Ambil lah, kau nak ambil, ambil lah. Tapi dia tak ada lah, saya pun tak nak lah kaki tu, bagilah siapa-siapa. Barulah kita tanya, siapa nak kaki? Boleh ambil kaki ni. Orang yang berkorban pun tak nak, siapa nak berhajat, boleh ambil. Siapa nak kulit? Yang berhajat nak kulit, ambil kulit. Jangan main curi. Cari-cari lembu 10 ekor. Ekor dah tinggal 3 je. 7 lagi dari sebat kat kaum. Ish, barang korban janganlah buat lagu tu. Kan? Ha. Macam tempat saya kepala lah. Tak hilang, tak hilang. Cuma tempat saya ni orang Bangladesh ramai lah. Tempat saya kat Balakong tu orang Bangladesh ramai. Dia orang ni rajin, tuan-tuan. Dia orang ni lagi ekspor. Menumbangkan lembu pun dia je. Kita puas menarik tali pun semua. Dia tak payah ditepuk-tepuknya lembu tu. Tak tahulah apa dibacanya. Zerap dibaliknya lembu tu. Puh, aku cakap lain macam. Saya pernah lah. Saya kata, jangan nanti dia tendang dekat lembu. Haji duduk, Haji duduk. Dia suruh kita duduk kan. Nanti, Haji duduk. Nanti semulih kita panggil. Dia tumbangkan lembu tuan-tuan. Senangnya. Dia putarnya kepala kawan tu. Aku cakap. Tapi dia tengok lembu kita, dia pun senyum tau. Sebab dia tengok lembu kita kurus kan. Senyumnya. Tuan-tuan pernah tengok Bangla beli lembu. Lembu sado dia beli. Yang 13 ribu. Hari tu ni. Adalah grup surau. Bincang-bincang nak beli lembu lah. Pergilah cari tengok lembu tu. Aku tak adalah Bangla. 4 orang, 5 orang tu lah. Kita pun ingat apa hal dia dekat sini kan. Dia kata, abang cari apa? Tengok lembu. Mana lembu mau tengok? Kuah-kuah tu lah yang kecil tu. Inilah. Dia pun gelak. Abang mau beli ini? Inilah. Ini lembu? Apasal? Banyak kecil lah ni abang. Ini bukan korban, dia kata. Kau ngajar abang lah ni aku cakap kan. Kau ni pahal kan. Petuk saya tanya dia, you kerja sini ke? Tak, kita pun tengok lembu. Mana lembu mau beli? Dia tunjuk lembu sadu kita dekat depan tu. Kita mau beli tu. Aku tanyalah tukang yang jual tu. Ji, dia nak beli tu ke? Ustaz, Bangla berapa kali dah Ustaz. Dia beli lembu sadu, dia tak beli lembu kecil-kecil ni Ustaz. Berapa ribu Ji? 13 ribu. Aku dengar pun gagap. 13 ribu lembu sadu tuan-tuan. Aku tengok apa aku cakap, tak pandai dengan Bangla. Tuan-tuan, orang Bangladesh lain tuan tu. Kita jangan pelekeh dia orang. Dia kata apa? Kita mau daging mau bagus, mau bagi yang bagus. Ini bukan ada daging, dia pelekeh lembu kita orang beli tu. Yalah. Tapi tak adalah lembu makan plastik. Kalau lembu makan plastik tu tolak macam tu pun tumbang. Dan yang mana? Tapi tak apalah. Bangla bagus lah Bangla. Dia buat kerja pun cepat. Cepat dia orang buat. Kita orang tengok je lah. Pegang je pisau. Dia lapar. Last kali saya bagi pisau saya kat dia. Nah, kau lapar. Dia pun cok. Sampai sudah. Jadi kita jadi pengarah tengok. Lepas tu dia kata apa? Abang, boleh ke kita mau ambil kepala? Dia lain dia tak nak. Dia nak kepala je. Jadi saya tanyalah kain berkorban. Tuan-tuan yang berkorban ni nak kepala ke? Tak ada siapa nak kepala. Siapa orang Melayu nak kepala? Nak belah, nak bakar, nak urus apa? Tak ada pasal lah. Lah kali. Siapa nak kepala tak ada? Kau ambil semua kepala ni. Syukur dia. Menyenjai kepala. Piazan Bilal. Bilal. Abang pun macam nak tak nak.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaman mahmulan ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'an. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, nah, kita jagalah tiga perkara ni supaya kita akan bertemu dengan tiga perkara tuan-tuan itu, kita sambung di bulan yang akan datang insya-Allah. Macam biasalah, siapa nak bila mula takbir? Okey, baik. Kita boleh takbir besok dah, besok Sabtu. Besok Mekah Raya kan kita raya kan. Mekah Raya Ahad, besok wukuf. Kan? Hari ini hari ke-8, dia orang tolak ke Arafah. Besok 9 Zulhijjah, 10 hari raya, hari Ahad. Kita raya hari Isnin. Bila boleh takbir? Malam tu boleh takbir dah. Tak ada masalah pun. Malam pun boleh takbir, pagi pun boleh takbir, sampailah hari tashrik. Sampai 3 hari kan. Ha, cuma takbir kita sadap sikitlah daripada takbir orang Arab. Takbir Arab tak apa sadap sangat. Dia takbir sebari je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, yang itu je. Ya. Kita mendayu-dayu kan. Sampai niti air mata lah. And, jadi bila takbir hari Ahad malam, tak nak malam, pagi besok, pagi Isnin tu lah, subuh. Hari tu ni kok boleh takbir, tak ada salah. Ada satgi orang tengok kita je, apa masalah haji ni, dia ni ada tak kena ni kan, sebab tiba-tiba takbir seseorang pula kan. Jadi takbir dia ada, kalau perbahasan takbir ni ada dua, satu takbir muqayyad, satu takbir mursal dia panggil. Ada bersabit dengan sebab-sebab tertentu. Tapi tak apa, kita pun dah biasa takbir. Bila hari haji ni bila mula takbir biasa? Surau. Malam raya kan?
Ha, belantaklah kita malaria tu. Tapi dia sebab lalap. Kan? Jangan satu zilijah, satu zilijah itu kalau wari setakbir satu hari bulan tu ramai polis datang. Belum raya dah takbir. Kan? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Sebab saya tak cuti raya ni. Sampailah hari raya pun kena ngajar. Saya pun heran. Pahal pula ngajar ni kan. Hari Senin pun kena ngajar kan lagi. Ada semayang tahajud lagi, semayang buat qiyamulail lagi sampai khutbah. Habis khutbah, malih korban. Hari Selasa saya kuliah macam biasa. Saya kata diorang ni tak nak cuti ke kan? Dia kata tak ada cuti-cuti Ustaz. Raya haji je pun. Ikut hukum raya haji paling meriah. Paling besar. Tapi dah kita raya haji kan? Kurang. Kita raya puasa meriah kan? Sebulan melantak je kerja kan? Tapi tak apalah. Saya tak ada cuti. Saya kuliah tak menerus. Kan? Saya kata suka hatilah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat kuliah. Orang tanya, saya tak balik kampung ke Ustaz? Saya mana ada kampung dah. Dah jual. Kampung. Kan? Orang suka nanya saya pun tak tahu. Baru ni orang tanya saya, Ustaz, saya tengok Ustaz tak semain sunat. Apa salah Ustaz? Saya kata, saya malih. Lepas tu dia kata, ay, Ustaz pun malih. Ustaz pun orang, kan malaikat. Saya jawab betul, tuan-tuan, kenapa tak semain sunat? Malas. Ay, Ustaz pun malas, dah manusia. Ada iman meningkat, ada iman menurun. Time tak semayang, tu maknanya iman menurun. Time semayang, iman meningkat. Habis cerita. Ini jawab kadang-kadang, nak melepaskan diri, tak bolehlah. Kenapa tak semayang Ustaz? Dia sebenarnya yang tuan-tuan semayang tu, itu tak muakkad. Sebenarnya dia balik nak buat. Saya tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya, siapa tak semayang? Malas. Tuan-tuan nak kata saya, katalah tuan-tuan berdosa, kan saya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita jumpa lagi tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syakran zakran syakran wa akrim takun min afiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Macam biasalah, siapa nak ubat gatal ke nak minyak wangi ke, saya ada bawa tuan-tuan. Insyaallah.